Halo teman-teman. Oh, itu. Halo teman-teman. Teman-teman, jadi kan kemarin gini kak. Gimana ya? Ayah kan ada rencana. Rencana kemana? Jadi ke pantai. Kan ngomong Dimas kayak di rumah. Jadi gini, ayah kan kemarin bilang ke teman-teman kan, enaknya buat konten apa? Katanya tuh pada yang bilang prank Dimas. Wah, pasti apa prank aku kan? Ya enggak, kalau ini khusus Dimas kan Dimas enggak ada. Masa kamu prank Kak Adit di depan matanya, ya kan enggak mungkin. Tapi kalau ini enggak, ini enggak Kak. Ini swear, ini bener ya? Murni Kak, ini murni. Ya udah. Jadi, ya. Ayah tuh punya rencana yang sangat brilian. Jadi akuarium ini kan kosong. Udah dikuras tuh ya? Udah dikuras. Akuariumnya kan bersih. Gimana? Mumpung Dimas kan gak ada. Gimana kalau geraknya Dimas? Iya. Dua itu kita masukin sini. Muat ya? Muat kayaknya. Muat, harusnya muat. Aman kan? Eh, coba lihat kamu di sini. Oh, ini kayaknya muat sih ya? Muat kak harusnya. Lari. Iya. Tadi ada ayah udah persiapan, oh. Itu di atas. Sejak kapan? Kamera. Kan ini kamera untuk teman-teman, terus itu ada CCTV nanti untuk mantau Dimasnya. Sekarang bentar ayah tak ini yang GoPro-nya maksudnya udah pas belum? Nah ini udah pas ya teman-teman ya. Mana coba lihat ya? Ya kita coba lambaikan tangan ke atas tuh. Sik nanti belum tak play. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Halo. Tuh kamera 2. Oh iya. Kamera 3 tapi nanti anu sembunyi lo. Omnya sembunyi. Kamu tuh diam-diam sambil ngeliatin. Sambil ngeliatin Dimas kok malah aman. Tapi kayaknya tadi layangan sih ya. Nah iya. Pasti lama. Pasti agak lama. Nah ini makanya. Dim. Kak, ini kalau kita sendiri kan gak mungkin bisa. Iya. Kamu minta bantuan Om Pelos. Oke, bentar tak panggilin ya. Om Pelos di rumah. Di rumahnya. Ini kan bisa ujung nanti ya. Pojok sana gak apa-apa ya. Bisa. Bisa. Ya. Nanti aku tak bubet situ dong. Sebentar gen marani Om Pelos dulu. Soalnya aku sama Kak Adit, ayah kuat, nanti Kak Adit gak kuat ditibaknya. Malah ayah kena prank, akuariumnya retak. Bantuan lagi, saya aku tak nyiapin dragnya Dimas. Nah, kenapa aku tadi kepikiran itu teman-teman? Karena tadi ayah kan habis bersihin ini. Soalnya Dimas itu gak pernah bersihin kan. Nah, jadi ayah kepikiran tadi sih. Kok kayaknya mungil, enak banget ini untuk di prank gitu. Nah itu Kak Adit dah kesini. Sini Kak, cepet Kak. Om, tapi Dimas belum ada tanda-tanda ngidul tau. Tau, ngeprank Dimas, ini ditaruh sini. Di dalam akuarium? Bener, taruh di dalam akuarium. Tapi pelan-pelan. Ya, Dimas, ketok anak neng, apa? Anak layang. Oh, aman ya? Ya. Berarti kalian yang apa itu ngurusinnya aku tak jaga pos satu. Kamu lari dari tanggung jawab ini harus kerja kelompok ini. Sekali satu dia yang jaga pos satu. Enggak usah. Terus pokoknya aman nanti kalau Dimas naik keburu pulang ya kayaknya enggak mungkin. Sambil dijogoknya ya. Berarti Om Pelos atas. Oke. Dalam terus atas. Sama? Kak Adit. Kak Adit atas sisan wae polo ya. Atas sekalian. Jeru wae Kak. Nanti ayah sing dari sini. Nanti kita prank ini sebagai akuarium. Alasannya apa? Ya kan Dimas. Sekarang kan ini udah lama banget ya dipakai. Jadi nanti biar tak ayah bilangnya salahnya Dewi gak pernah diunggur, gak pernah diresiki kan gitu. Sebenarnya ini punyamu Kak. Loh. Tapi karena gak muat, jadi beruntung kamu. Kalau punya Kak Adit lah. Ini madep nanti yuk, kesana. Ini deh. Sini, situ ya. Saya ya. Awas Kak Adit. Kak Adit emang itu Kak. Ya. Awas. Wis koyo anu. Sapu foto. Sapu angin. Oh, sapu angin. Sapu foto akhirnya oke ngapu. Saya anu niki. Kipi yo kena iki. Kak Adit terus bingung nih, lampu dia kasih di. Kalau layangannya di no. Nek dua muat gak om? Muat. Dua nek dua kan sekali sama yang satunya. Kan ya, kita, saya setuju. Edisi khusus ngeprank Dimas. Yakin aman belum om? Iya, yang satunya lagi. Mau nek tiburono piye? Oh aman, oke, berarti yang satunya ya? Iki gurune yo, kita tak keluarke sisan wae.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah, ini jane iki ngepreng apa ngrekesake awakku ora arti. Wah, tenan. Iki sampai gagal iki. Kita wong telu sing auto kualat. Ya om, aman ya, insya Allah aman ya. Pas. Pas. Om, kamu minggir, om pelos biar keluar. Ilustrasi itu kurang greget ya. Greget piye? Bentar, tak ilustrasi ya. Misalnya jemas pula. Kak Adin mesti gini-gini, dicek gak pernah serius kok temen. Serius toh, cepet piye. Kan gitu, terus jemas. Loh, berapa bisa nyari orang bentuk luar itu siapa, nggak ada yang kuat ini kalau nggak om pelos nggak kuat. Kayaknya punya ide ya, gini aja om, berusaha om selang, ini selangnya di selang bisa jatuh gitu, nanti kita isiin air biar naik. Nah, nanti naik penuh ya, kamu gawe gawean ayah ya. Mogok malah nanti ya, kita tuh ngasihnya masuk ke air tuh jangan langsung kerucuk tapi ya dikit-dikit nanti masuk ke sini kan apa itu paling masih sampai di sekitar kode ini udah mulai sore ini dulu paling anginnya layangnya udah beli ya berarti anu tambah air iya biar lebih greget ya nanti kan Dimas kan biar rasa paniknya panik beh cocok gak ya sik bentar ini kan selang berarti dikasih ini dikasih air iya jadi selangnya sini terus disolatip gitu nanti kan Dimas kan tingginya kan sekitaran segini nah nggak mungkin kan kesini tapi anu lho kak kalau nggak kasih pojok sana itu lo ya kalau pojok sana Dimas nggak mungkin nyampe kalau kesana yang nyampe cuma antara om pelos kalau nggak ayah gitu kalau di sini Dimas masih bisa ya, naik nanti maksudnya gimana ayah tuh Alek masih bingung ini ngeprank temanya piye maksudnya nek Dimas nanti dateng terus kita ngapain lho ya kita ngumpet ngumpet masa so easy gue cuma ngumpet ngumpet terus mau ngapain ngumpet jangan memperkeruh suasana ya berarti ini ayah tak masang ini dulu ya sih kamu nungguin sini sambil ngawasin Dimas ayah tak ngisi ini jadi kan Dimas kan mungkin gak sempet mikir siapa yang lakuin prank toh ya pasti dia bisanya mikir jernih kan kalau ini udah aman teriaknya dan ini ngumpet mana? Hah? Oh, oh. Om Pelos bisa enggak soalnya ini di dapurnya soalnya itu ada CCTV juga. Iya pak, bisa aja, bisa diambil dari itu aja om. Ya nanti gampang, mau tetap pakai kontur juga. Oh iya iya. Yaudah, ini tahan segitu, tahan. Kamu di situ aja. Ayo tak kesana dulu. Ya sambil ngawasin Dimas. Ini ya, udah ya. Gini ya. Udah. Nah ini udah, tinggal solatip ya. Tinggal solatip. Gak usah, ini gini aja udah aman kok. Udah aman. Iya, atau gini aja, kan kalau nungguin Dimas kan belum tentu kapan pulangnya. Berarti gini aja, ayah nyusul Dimas nanti kayak apa itu manggil gitu. Karena manggil nanti ketahuan toh kak, itu terlalu easy. Oh nanti gitu ya. Oh, dicariin berarti anu gini aja. Ini biar penuh, kita ngumpet di dalam. Kita ngumpet di dalam, Om Ali sama Om Irul nanti cari tempat. Oh, kamu di dalam melihat dari CCTV aja. Iya. Oh iya, kamu. Pokoknya nanti kalau kita tungguin pasti Dimas kan panik. Kok dragnya di sini diisi air? Kok dragnya di sini? Kok ada airnya? Ya tapi ya ini bisa ditarik airnya. Bisa ditarik airnya. Ya nggak masalah biar ditarik Dimas dulu. Dan soalnya kalau nggak ditarik sampai kelem itu ayah ya bongkok. Iya, iya. Ayah yang rekoso nanti harus bongkar semua. Iya iya. Ya deh, langsung aja ngumpet. Sik teman-teman ya, tak di dalam nunggu CCTV. Udah, ayo. Apa nggak ketahuan ya? Sendalnya lo ya.
A few moments later. Udah ada tanda pergerakan Dimas ya? Belum kak. Ayah ngeceknya kurang dalam mungkin. Kak, sini-sini weh, tadi kan ya. Bentar ya. Kenapa tak? Belum. Ini salah kebak lu. Ben iki lho ana kotake iki lho. Susah di. Aduh piye iki? Angel iki. Lanjur piye? Lah kok iki ambruk ngene iki? Ya lho piye iki ya? Drakku nek rusak ya. Ya kita enggak tahu. Iya Kak. Ya kok aku yang jadi kena? Kan kita kan ngaji habis dari kidul. Sisa kamu mlebu di angkat sik sisa sisa lah. Sik ya sudah. Awas hati-hati pecah lho. Heeh. Iya ya ora iso. Awas, pecah lho nanti. Iya, pelan, kalau ngelepasin pelan. Iya, iya, iya.
Bapak jangan anu loh. Udah pecah-pecah. Awas-awas pelan. Oh. Malah masih sama akuariumnya ya. Yang itu mana ya? Piye iki? Ayah jaluk itu uang malah drotok. Sik aja iki mikir sik. Iki nek salah langkah iki retak langsung pecah. Kocone. Pecah langsung keluar lho. Ya makanya piye to ya? Sak itu mau penting iki metu yo sebelum bunyinya tekan mesin. Ya, itu juga gimana kita juga gak tahu. Saya sing dilek ini sopo pertanyaannya. Oh, saya dan iksom lepuk, patulnya sama tuh. Penting ini sama tuh ya. Iya, santai saya ini penting orang tekan mesin. Dim. Berarti anu Dim. Iya. Ayah, tolong isi, ayah. Selamat, kamu kena. Brrrr! Ini requestannya teman-teman. Dan akhirnya prank ini anu enggak di apa maksudnya apa? Kok ini gitu loh maksudnya ki piye? Lah piye kan ayah ngeprank kok piye nih lah piye? Om pelos kan ini om pelos itu diangkat ke silo ki. Pelos itu. Om pelos itu. Kesel. Nah, kesel ya sementing iki ditekene yo. Iki harus di mesti kene. Enggak ngerti ra? Iki diangkat di mes tadi pas diangkat. Tipo, sing maksir aku. Aduh, aku rungku. Harus apa ya? Langsung mas, biar tidak. Cepetan ya. Tas wah, kesel. Dianu ya, enggak lah, tolong ditekin ini biasa sih. Oh, soalnya anu di mana? Karena karbonnya kelebihan banyu iki ya. Orang-orang aman, enggak lah sampai roda ini. Tuh. Lah, iki sandi kesel berapa mau? Wes ken. Lah, kamu salah ide aja jengkel tuh Dim. Jaluk jerak wis dikirimnya jerak. Oh dua malah. Kirim rumah tuh rata tahu di rumah. Ya sebenarnya kak Adit ya. Tadi sebenarnya itu link karena nggak masuk sini. Jadi ini yang pilih yang muat. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini ya tak soalnya tak cuci nih. Oh iya wes. Ya sementing. Ini ternyata iya teman-teman sudah terobati kan. Nah sudah diterobati, ayo mari kita syukur. Panjatkan syukur. Lo kan kamu yang kena sih. Saya ayo tak juga sih. Wah kamu tadi pulang dulu Jim, kalau kamu nggak pulang kita beratnya ini. Berarti anu om, bari ini dikurasi ya iki ya. Oke. Ayo maksudnya engko dikuras lagi dikeluarkan nih. Wes Dimas sini aja wes. Ada salam-salam apa sama teman-teman yang punya ide suruh ngeprank Dimas itu? Awas ya. Terima kasih. Ah, yaudah, ya sudah lah ya, aku capek. Kak Dit sini. Apa? Ayah minta maaf, dimaafin ya. Iya, dimaafin. Dimaafin ya, ya. Oke, Kak Adit minta maaf, harus punya kurangnya Kanjeng Mas. Oke, yaudah teman-teman. Alhamdulillah hari ini ternyata walaupun simpel tapi seru juga. Ini sampai Dimas tadi. Iya ya, aku panik banget itu. Wes, ya wes, apa-apa wes. Ini kan ternyata mau ini ya itu karena tadi nurutin requestannya teman-teman. Gimana kalian puas? Puas. Yaudah kalau gitu teman-teman terima kasih sudah menonton. Dan Dadah. Mat memang dua tahun ngantak tak. Ayo dadah. Dikasih lumpur apa gimana gitu pokoknya bantuin ya. Oh ya oke.
besok ya. Oh iya, bantu Bapak. Nunggu mereka berdua pergi dulu tadi. Oh iya, kalau itu gampang itu. Nanti kan yang nyetir. Tapi pengalaman, Dim. Kenapa? Jangan sampai kita yang kena prank. Pernah nge-prank. Ayah, Dim, pernah kena prank. Yuk, weh. Weh, sakar payamu itu mau rada dulu. Mana? Iya. Tasik ya, yuk. Tasik. Ya kan, tapi menang. Ya. Oke, siap. Oke. Ayo.